Wali Kota Sibolga Sarfi Hutahuruk lakukan inspeksi mendadak ke sejumlah lokasi hiburan yang ada di Jalan Ahmad Yani Sibolga. Sidaknya didampingi oleh Kepala Satpol PP Kota Sibolga singkat Sijabat ini dilakukan karena adanya laporan dari masyarakat termasuk Majelis Ulama Kota Sibolga dan unsur mahasiswa. Wali Kota terlihat berang setelah meminta izin usaha pada pengelola karena ditemukan berbagai peralatan yang disinyalir untuk judi ketangkasan seperti jackpot dan peralatan lain. Padahal dalam izin surat usaha tersebut sebagai usaha hiburan anak-anak. Namun pada kenyataan di lapangan operasionalnya sangat bertolak belakang dengan izin yang dimiliki. Sehingga Wali Kota Sibolga meminta kepada pengusaha untuk segera menghentikan operasionalnya dan harus mengalihfungsikan ke bisnis atau usaha lainnya. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.